swab ya, disuruh swab kan, karena udah hitungan apa bulannya sudah bulan tinggal nunggu lahir aja ya kan, jadi harus swab dulu. Begitu swab setelah beberapa hari kan hasilnya keluar, ternyata positif gitu. Terus dari pihak rumah sakit ya mencari rumah sakit rujukan untuk yang bisa menampung kita yang akan melahirkan dini gitu, yang kena COVID. Ya akhirnya dapat di sini di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Ya kaget ya, kaget kok positif gitu kan. Terus yang dipikirin itu ini mau melahirkan gimana gitu kan, mau melahirkannya gimana gitu. Terus pokoknya yang dipikirin itu yang di perut aja, yang di bayinya aja gitu kan, karena kan dianya juga udah mulai kontraksi ya. Yang saya pikirin itu aja, yang bayinya aja di dalam perut gitu, gimana caranya dia lahir dengan selamat gitu. Nggak nyangka juga sih mbak, fotonya tiba-tiba positif gitu. Padahal saya juga jarang, memang nggak keluar gitu, di rumah aja. Tapi ternyata tetap positif, bisa positif juga. Ya, dibilang sih harus segera di apa sih, segera lahir ya, apalagi kan bulannya sudah cukup kan, karena itu biar mengurangi proses penularan gitu sih mas, biar bayinya itu kita cegah untuk tertular lah kalau bisa gitu. Karena kalau mungkin kalau lahir normal mungkin lebih rentan lagi kali kalau ini, jadi nih sesar, akhirnya diputuskan sesar. Setelah lahir pun bayinya pun belum, saya aja yang ibunya nggak sempat lihat gitu. Jadi begitu keluar langsunglah dibawa, dipisahin, jadi sampai sekarang belum lihat bayinya. Kan masih harus di sini juga kan, diisolasi kan, sampai hasil swabnya itu dua kali swab, kalau nggak salah dua kali swab itu harus negatif baru bisa keluar gitu. Sama dengan bayinya pun juga seperti itu, hasilnya harus dua kali swab baru bisa keluar. Jadi kita tinggal tunggu hasil aja dan berdoa. Harus ini aja, semangat gitu kan, semangat, jangan inilah ikutin apa harus itu kita dibilang COVID, kita ini jadi malah down. Jadi kita harus semangat aja sih, intinya semangat dari dalam diri. Iya, persalinan sama paling vitamin aja sih mbak, vitamin. Vitamin aja, ya, ini dikasih vitamin kita, sama makanan sehat yang pasti.